Okay guys, kita mau keluar. Hari ini kita mau beli rokok Indonesia. Gua mau nunjukin kalau lu ke Osaka ada tempat rekomendasi orang jual rokok Indo. Kalian mau tempatnya? Simak terus video ini sampai habis. Oke, okay. Hari ini dingin banget cuacanya. Derajat ini. Oh, enggak juga sih. Ini sekarang 7 derajat, guys. Jadi aman lah. Tapi di luar dingin sih, guys. Yang bikin dingin tuh anginnya, guys. Angin yang di luar yang bikin dingin, bukan. Bukan suhunya, tapi suhunya ya dingin juga sih, Pak. Oke, sekarang udah pesan sepatu. Oke, semuanya udah prepare, sekarang kita berangkat. Oke, tonton sampai habis. Biar kalian tahu kalau ke Osaka tempat orang jual rokok Indo di mana. Oke. Biar keluar nggak sepi-sepi amat dari sini. Oke. Nomor 339. Ibu Ranco. Itu orangnya, guys. Tuh kalau di ini lama banget dia. Udah jadi jemput lama banget anjir. Satunya lagi, guys. Ya. Ini juga, guys, satunya. Tidur terus, guys. Ya, ayo, dia tidur terus. Nggak tahu, guys, dia tidur ayo, terus. Ayo, gas. Oke, guys. Ini kopi. Ya, kita mulai perjalanan dari sini, guys. Tonton terus video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe. Iya, guys, ini udah di luar, guys. Ini udah depan Kak Casey, guys. Seperti yang gue bilang tadi di kamar. Hari ini kita mau beli rokok Indo. Jadi lo yang udah tiba di Osaka mau beli rokok Indo nggak tahu tempatnya di mana, tonton terus video ini sampai habis. Oke, cikidon, hidup. Oke, guys, ini udah 1 jam perjalanan, guys. Wah, gila, guys, capek banget anjir. Ini juga dingin banget, guys, cuacanya. Padahal 7 derajat doang di sini, tapi anginnya deras banget. Aja nanti, guys. Nih kita di perjalanan. Enggak, guys, maksud gua tadi ini baru 2 menit perjalanan sih, guys. Bentar aja, guys. Nanti kalau dari tempat kami pelatihan itu sekitar ya 7 sampai 8 menit lah. Kalau jalan kaki ya setengah perjalanan. Kita pantau terus videonya ya. Jangan lupa subscribe, guys. Ingat subscribe, guys. Oke. Oke. Sambil jalan kita lihat pemandangan sekitar, guys. Di sini sepi banget. Jam sekarang jam berapa ya? Ini jam tuh, guys, baru jam 6, guys, tapi udah gelap. Nggak kayak di Indo masih terang, guys. Gelap sekali. Coba kita lihat di belakang. Sepi juga di sini, sepi. Ini ada anak-anak, guys. Siapa yang tahu, guys? Nggak tahu, guys, siapa. Orang Indo, guys. Oh, guys, rame di sini. Ya, lagi-lagi di jalanan sepi, guys. Ini sepi banget di sini. Gak ada orang. Ini orangnya, guys. Ada. Ah, gelap banget, guys. Gak ada orang. Tuh, guys, coba kita ini ada apa ini? Oh, guys. Kita jalan aja dulu.
don't start a conversation. Start a conversation. Nation, we won't have one. We won't have one. Nation. If you don't start a conversation. Nation. Conversation. Nation. Conversation. We won't have one. We won't have one. Oke guys, sebentar lagi kita sampai. Nama tempatnya Abiko guys. Kalau di Osaka itu ada Abiko. Ya kalau orang-orang Indo tinggal di Osaka tahu lah dengan Abiko. Karena lumayan terkenal. Bagi orang-orang anak-anak pelatihan guys, pelatihan NCU Center. Taulah sama Abiko lah tempatnya di mana. Oke. Ntar lagi kita sampai. Kita pantau terus videonya, oke? Okay? Oke. Okay. Ini guys. Ini sebelah kita ada orang jual baju guys. Tuh guys, mahal-mahal guys bajunya. Ini tempat potong rambut. Ini bar guys, ini juga tempat yakiniku, tempat orang jual roti, kue dan lain-lain. Itu guys takoyaki, itu paling enak tuh takoyakinya, gue udah pernah beli soalnya. Enak lah, gue pernah beli lah. Ntar lagi kita sampai guys. Sabar guys, sabar. Dia tempatnya. Nah ini guys, ya tiga. Tuh rokok Indo guys. Tuh guys, rokok Indo. Kok siapa cuk? Ya udah, ntar aku. Tuh guys, Surya Mentol, Kretek. Lengkap guys, bukan rokok Indo aja. Hai. Tuh. Rokok-rokok luar negeri yang lain juga ada, guys. Tangkap banget. Raita. Raita. ありがとうございました。 Hai. Udah guys, gak enak kamera lama-lama di sini kan. Bisa gua sekeluar, gua sekeluar. Oke, udah kita di sini aja. Dah, itu tadi tempatnya guys. Oh ya, lupa namanya Fujita ya guys. Fujita. Namanya tempat rokoknya Fujita. Tuh, ini dapat korek lagi guys nih, beli rokok ini tadi guys. Tuh. Surya. Beli 4 bungkus sekali guys, itu harganya satunya 540 yen itu ya sama dengan 60 ribu guys, mahal sekali kan, gila. Oke, guys, yang namanya tinggal di negeri orang ya mau gimana lagi. Ini tempatnya lumayan ramai, coba kita lihat ke depan ya guys. Oke. Oh itu guys, ada teman kita guys. Eh, siapa itu? Bentar lagi guys, ini dingin banget. Tempat rame kan. Itu namanya Abiko. Abiko. Kita jalan lagi, kita cari tempat ngerokok dulu guys. Nah, kalian udah beli rokok tapi mau bingung mau ngerokoknya di mana, ini kita tunjukin lagi tempatnya.
Sini dekat sini ada guys, tapi anginnya deras banget, kita nggak bisa beli minum. Kita ngerokoknya di tempat yang enak. Sini aja. Sini aja. Biar bisa beli ini sekalian. Beli. Nah, nggak usah lah beli ya. Ngerokok aja. Itulah tempatnya tadi yang nggak besar-besar amat sih, tapi lengkap. Nggak hanya jual rokoknya Indo, di sana juga ada jual rokoknya apa ya, rokok luar-luar negeri juga, ada Thailand, Filipina, Vietnam, banyak lah pokoknya. Ntar kalian kalau kesini yang merokok ya, yang nggak ngerokok ya udah nggak ngerokok, jadi kalian merokok aja. Lagi yang buat kalian yang mau kerja di Jepang, yang lagi daftar tentunya, gue saranin ke situ ya. Pastilah kalian ke situ, nggak mungkin enggak lah. Oke guys, nanti lagi kita bahas. Oke. Ayo buruan guys, jauh. Sudah sampai sini. Saatnya kita ngerokok. Ada tempat fitness guys sana. Duh, hijau. Lampu hijau. Ini minimarket nih. Oh, sepeda guys, ini banyak sepeda guys. Belum sini guys. Oh guys, sepeda. Dijual sepeda, dijual. Ini nah. Ini tempat apa ini? Tempat makan lagi nih. Nah, bentar lagi kita sampai di tempat smoking area. Kalau lu udah capek-capek jalan tapi mau ngerokok, bingung mau ngerokok di mana ini tempatnya. Nggak boleh guys, kecuali lu orang Jepang. Kalau lu bukan orang Jepang, nanti lu ditangkap guys. Nih, ntar lagi kita sampai nih tempat ngerokok guys. Nah, 3, 2, 1. Itu dia guys, tempatnya guys. Guys, tempat ngerokok. Apa? Gua nitip aja. Yogurt. Ya yogurt. Inilah tempat ngerokok yang paling aman. Oke, udah sampai tempat ngerokok. Oke, ini tempatnya. Kita ngerokok dulu. Sambil santai di dingin-dingin cuaca gini, nggak apa-apa ya. Oke, nanti kalau udah selesai ngerokok, gue kabarin. Oke, baik. Guys, kembali lagi guys di channelnya Andri Eloksi. Yeah. Ini guys, kami udah barusan habis ngerokok. Jalan menuju pulang guys, aduh capek juga guys, jalan kaki terus tiap hari. Ini timbangan juga udah nggak turun-turun, padahal jalan kaki terus. Timbangan nggak turun-turun guys, bingung. Makan 3 kali sehari soalnya di sini guys, enak banget. Nah, sudah guys, ini bentar lagi kita nyampe. Ya nanti kalau udah depan, gila itu mantap guys mobilnya guys. Tuh guys, mantap kan guys. Wah, ini dia. Nice. Wah, mantap. Mantap coy. Ini lampu merah guys.
Nih guys, mau beli minum tapi nggak ada uang, nanti aja. Nih, lihat nih. Tuh, 100-an guys, murah meriah. Tuh guys, 100 yen. Guys, sekarang kita udah sampai. Nanti lagi kita bikin video selanjutnya, guys. Oke. Jangan lupa subscribe, like, and share. Oke, guys. Dah. Get kicked.